Istimewa Yogyakarta atau lebih tepatnya Kota Yogyakarta tidak hanya terkenal sebagai kota budaya dan juga dengan destinasi wisatanya yang beragam. Namun Yogyakarta juga dikenal sebagai kota belanja. Para pelancong lokal maupun mancanegara kerap menjadikan kota ini sebagai tempat berlibur. Sedangkan untuk buah tangan, mereka kerap mengunjungi pusat-pusat yang menawarkan kerajinan lokal berupa batik, kayu, perhiasan perak, dan masih banyak lagi dengan harga yang bervariasi. Meski kental dengan kearifan lokalnya, Kota Yogyakarta tetaplah kota yang menjadi tempat di mana masyarakat urban tumbuh. Hal ini yang membuat banyak sekali gedung-gedung pusat perbelanjaan modern memenuhi setiap sudut Kota Yogyakarta. Hingga kini, setidaknya ada 10 mal terbaik di Yogyakarta yang bisa menjadi referensi untuk Anda kunjungi. 1. Plaza Ambarukmo Mall. Plaza Ambarukmo atau kerap dikenal dengan sebutan Amplas oleh masyarakat lokal ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern dengan luas wilayah mencapai 120.000 meter persegi. Plaza Ambarukmo didapuk sebagai pusat perbelanjaan terbaik di kawasan Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai mal terbesar di Kota Yogyakarta, Plaza Ambarukmo menyajikan konsep urban yang membuat tempat ini menjadi salah satu tujuan wisata berbelanja terfavorit bagi anak muda maupun keluarga. Seperti pusat perbelanjaan pada umumnya, banyak toko-toko pakaian dengan merek ternama, restoran siap saji, tempat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. 2. Mall Malioboro. Baik siang maupun malam hari, kawasan Malioboro selalu padat dengan lalu lalang kendaraan dan wisatawan lokal maupun mancanegara yang berjalan di sepanjang trotoar. Di sepanjang jalan Malioboro ini banyak sekali pedagang kaki lima yang berjejer menawarkan beragam kerajinan tangan dengan harga yang variatif. Selain itu, Malioboro juga dipenuhi dengan tenda-tenda lesehan yang menjajakan sajian khas Yogyakarta. Namun, bukan hanya kearifan lokal saja yang ditawarkan di Jalan Malioboro ini. Di lokasi ini juga berdiri pusat perbelanjaan modern tertua di Kota Yogyakarta, yakni Mall Malioboro. 3. Jogja City Mall. Ingin menikmati suasana pusat perbelanjaan yang berbeda di Kota Yogyakarta? Cobalah berkunjung ke Jogja City Mall atau yang biasa disingkat dengan JCM oleh masyarakat lokal. Dari semua pusat perbelanjaan modern yang ada di kota budaya ini, JCM menyuguhkan desain yang terbilang cukup unik. Bangunan Jogja City Mall dibungkus dengan gaya arsitektur khas Romawi kuno lengkap dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi dengan megah. Namun begitu pengunjung memasuki lokasi perbelanjaan ini, pengunjung akan disambut dengan gaya interior modern yang dikombinasikan dengan arsitektur khas Jawa. 4. Galeria Mall Yogyakarta. Galeria Mall Yogyakarta merupakan pusat perbelanjaan modern ketiga yang berdiri di Kota Gudeg ini. Lokasi mall yang satu ini cukup strategis sehingga tidak heran jika tempat ini cukup mudah ditempuh dengan beragam jenis transportasi. Walaupun bukan termasuk mall yang besar, Galeria Mall Yogyakarta memiliki area parkir yang cukup memadai dan berbagai jenis fasilitas yang siap untuk mengakomodasi para pengunjung mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. 5. Lippo Plaza Yogyakarta. Lippo Plaza Yogyakarta merupakan pusat perbelanjaan yang berdiri di bekas gedung Sapir Square semenjak tahun 2015 silam. Dengan desain arsitektur yang menawarkan konsep urban, mall ini menawarkan beragam tenan yang siap untuk memanjakan para pengunjung dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Lippo Plaza sendiri juga terletak di lokasi yang cukup strategis sehingga mudah ditempuh. Pusat perbelanjaan yang terdiri dari 9 lantai ini menjadi salah satu tujuan berbelanja para warga Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Berkat bangunannya yang menjulang tinggi, Lippo Plaza menjadi cukup mudah ditemukan dan dikenal oleh siapapun yang melintas di kawasan sekitar mall ini. 6.
Hartono Mall. Hartono Mall bisa dianggap sebagai pusat perbelanjaan terbaru yang berdiri di Kota Yogyakarta. Sebagai salah satu mall terbesar di kota budaya ini, Hartono Mall menawarkan setidaknya 300 tenan ternama untuk mengakomodasi segala jenis kebutuhan pengunjung. Untuk melepas penat setelah berkeliling di berbagai toko retail di Hartono Mall, pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil menikmati beragam jenis kuliner di food court. Mall yang dibuka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam ini dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti kursi roda bagi difabel yang bisa dipinjam secara gratis. 7. Mall Jogjatronic. Dari namanya saja sudah jelas bahwa Mall Jogjatronic menawarkan beraneka ragam alat dan keperluan elektronik dari berbagai merek. Selain berada di lokasi yang sangat strategis dan menyuguhkan tempat yang nyaman, mall ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti food court, mesin ATM, dan tempat karaoke. Pusat elektronik yang buka pada setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam ini merupakan surga bagi para pecinta gadget di seluruh kawasan Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Para pengunjung bisa menemukan berbagai produk elektronik seperti ponsel pintar, komputer, laptop, kamera, hingga semua aksesorisnya. 8. Sahid Jewold. Sahid Jogja World atau disingkat dengan Sahid Jewold merupakan pusat perbelanjaan yang menyuguhkan konsep kawasan hijau terbuka yang cukup luas. Mall yang didapuk sebagai salah satu mall terbesar di Yogyakarta dengan luas 2,2 hektar persegi ini siap untuk memanjakan para pengunjung dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Sahid Jewold juga menyuguhkan toko-toko retail dari berbagai merek lokal maupun luar negeri dan hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah mengelilingi mall dengan kawasan hijau terbuka ini, pengunjung bisa memanjakan perut di area food walk yang menjajakan berbagai jenis hidangan tradisional maupun modern. 9. Jogja Town Square. Jogja Town Square adalah salah satu dari sekian banyak pusat perbelanjaan baru yang berdiri di Kota Yogyakarta. Pusat perbelanjaan yang berdiri di kawasan pemukiman modern ini memiliki lahan sekitar 5 hektar. Tidak heran jika kawasan ini dianggap sebagai kawasan komersial terlengkap di Kota Yogyakarta. Jogja Town Square sendiri mengusung konsep hiburan modern yang dilengkapi dengan tenan-tenan kuliner yang siap melayani pengunjung selama 24 jam non-stop. Pusat perbelanjaan ini sendiri memang sudah diterima dengan cukup baik oleh warga Kota Yogyakarta dan sekitarnya. 10. Sleman City Hall. Meski tidak terletak di Kota Yogyakarta, Sleman City Hall tetap mampu menarik banyak pengunjung. Pusat perbelanjaan yang satu ini terbilang masih baru karena soft opening diselenggarakan pada bulan Oktober tahun 2018 dan grand opening diselenggarakan secara resmi pada bulan Juni tahun 2019 silam. Sleman City Hall berada di lokasi yang cukup strategis sehingga mudah dijangkau oleh siapapun dengan berbagai jenis moda transportasi. Sleman City Hall juga memiliki fasilitas yang tak kalah dengan sejumlah pusat perbelanjaan lainnya seperti Wi-Fi, kursi roda, parkir, charging area, dan masih banyak lagi.